Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel levelup.id. Sesuai permintaan teman-teman, di video kali ini kita akan bahas update Windows 11 Ghost Spectre versi 23H2. Kalau di video sebelumnya kita sudah bahas Atlas OS versi 23H2 yang saat ini sudah berubah ya jika dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya. Saat ini kalau teman-teman ingin menggunakan Atlas OS ataupun Review OS, kalian harus menggunakan AME Wizard dan playbook dari Atlas OS atau Review OS-nya. Dan sesuai permintaan teman-teman, di video kali ini kita akan bahas update dari Windows 11 Mode yang cukup populer dan banyak kalian request, yaitu Ghost Spectre. Buat teman-teman yang ingin mencoba Ghost Spectre versi terbaru ini, kalian bisa langsung install. Caranya sama dengan cara install Windows 10 atau Windows 11, hanya saja kalian perlu menggunakan file ISO dari Ghost Spectre-nya dan kalian bisa langsung download dari channel YouTube-nya Ghost Spectre. Dan salah satu yang paling kami suka dari Ghost Spectre adalah sudah adanya WinPE di bootable-nya. Jadi buat kalian yang laptopnya rusak tidak bisa masuk ke Windows dan kalian ingin install ulang Windows-nya, kalian bisa masuk ke WinPE yang ada di bootable pada Ghost Spectre dan backup atau selamatkan semua data kalian yang ada di drive C sebelum kalian akan install ulang, sehingga kalian tidak akan kehilangan semua data yang ada di drive C kalian. Selain itu ada juga fitur keren di Ghost Spectre yang tidak ada di Windows Mode lainnya, yaitu Ghost Toolbox yang merupakan sebuah tool utility berbasis command prompt, tapi banyak sekali fitur dan juga fungsi yang bisa kita gunakan dengan mudah. Nanti kita juga akan bahas di video kali ini, jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Dan tidak usah lama-lama lagi, langsung kita akan masuk ke Windows 11 Ghost Spectre versi 23H2-nya. Buat kalian yang sedang mencari lisensi dari Windows 10 ataupun aplikasi lainnya dengan harga yang cukup terjangkau, kalian bisa coba beli dari cdkeyover.com. Kalian tinggal cari lisensi apa yang ingin kalian beli. Misal kalian ingin membeli lisensi dari Windows 10 Pro, kalian tinggal pilih yang Windows 10 Pro. Kemudian kalian tinggal pilih Buy Now. Setelah itu kalian tinggal login dengan menggunakan akun Facebook atau akun Google kalian. Kemudian jangan lupa kalian masukkan kode kupon UP20, lalu kalian pilih Apply untuk mendapatkan diskon sebesar 25% dari levelup.id. Setelah itu kalian tinggal pilih Submit Order. Kemudian kalian tinggal pilih metode pembayaran yang akan kalian gunakan, apakah menggunakan PayPal, Visa, FasterPay, Mint, ataupun Bitcoin. Setelah kalian selesaikan pembayaran, kalian tinggal pilih akun kalian. Kemudian kalian pilih yang My Purchase Order. Setelah itu kalian tinggal pilih View Key Codes. Maka sekarang kalian sudah mendapatkan lisensi dari Windows 10 yang sudah kalian beli tadi. Kemudian kalian tinggal gunakan lisensinya untuk melakukan aktivasi Windows 10 yang ada di laptop atau di PC kalian. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke Windows 11 Ghost Spectre versi 23H2. Untuk lebih tepatnya, OS build yang digunakan di Ghost Spectre versi terbaru ini adalah 22631.2715. Di sini kalian juga bisa lihat wallpaper Ghost Spectre-nya juga sudah diperbarui, sekarang lebih keren lagi seperti ini. Dan untuk versi Ghost Spectre yang kita gunakan kali ini adalah versi Superlight SE tanpa menggunakan Windows Defender, karena nanti kita akan bandingkan dengan Atlas OS sebelumnya yang tanpa menggunakan Windows Defender juga. Buat teman-teman yang belum tahu, saat kalian install Ghost Spectre itu ada beberapa pilihan. Kalian bisa pilih yang versi compact kalau misal kalian ingin menggunakan laptop atau PC kalian untuk office atau mungkin untuk kerja. Kalau kalian ingin gunakan fokus untuk gaming, teman-teman bisa pilih yang versi Superlight, dan ada juga yang Superlight SE. Bedanya yang Superlight SE, untuk start menunya sudah diganti dengan Start All Back, jadi tampilan start menunya akan seperti ini, sama seperti yang ada di Windows 7. Kalian juga bisa ubah-ubah start menunya, tinggal klik kanan di sini lalu pilih properties dan kalian tinggal ubah start menunya sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian sekarang kita akan cek dulu berapa RAM usage yang jalan pada saat kondisi idle seperti ini. Kita langsung buka task manager. Di sini teman-teman bisa lihat untuk RAM usage-nya sangat kecil sekali ya, tidak ada 1 GB, hanya sekitar 950 MB-an. Dan kalau dibandingkan dengan Atlas OS sebelumnya, ini memang lebih kecil RAM usage-nya karena Atlas OS versi 23H2 sekitar 1,3 atau 1,2 GB. Jadi buat teman-teman yang cari RAM usage yang lebih kecil jika dibandingkan dengan Atlas OS, salah satu yang bisa kalian gunakan adalah Ghost Spectre versi 23H2 ini. Kemudian untuk diprosesnya, di sini sekitar 72 proses, sedangkan di Atlas OS itu kemarin sekitar 60-an proses. Kalian bisa lihat aja perbandingannya antara Atlas OS sebelumnya
dan juga Ghost Specter yang kita bahas di video kali ini guys. Kemudian sekarang kita akan cek berapa size Windows saat terinstall. Kita coba cek di File Explorer dan di sini teman-teman bisa lihat untuk size dari Windowsnya sekitar 8,2 GB saja. Ini sekitar 3 kali lebih kecil kalau dibandingkan dengan Windows 11 2.3.2 versi original yang sekitar 24 GB-an. Jadi buat kalian yang storage drive C-nya minimalis, kalian bisa coba Ghost Specter versi 2.3.2 ini guys. Selanjutnya buat teman-teman yang belum tahu perbedaan antara Ghost Specter dengan Windows versi asli, kalian bisa klik kanan, konteks menunya juga sudah berubah. Dan di sini kerennya ada menu Ghost Mode. Kalian bisa ubah power option sesuai dengan keinginan kalian dengan sangat mudah di sini. Apakah menggunakan power saver, balance atau high performance? Kalian tinggal pilih aja sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau ingin gaming, pastikan kalian set ke high performance. Dan kalau teman-teman menggunakan laptop, pastikan connect juga ke charger kalian. Di sini kalian juga bisa mengaktifkan game turbo agar game yang kalian jalankan bisa lebih optimal lagi. Selanjutnya di sini ada juga reduce memory. Kalau misal kalian ingin membersihkan RAM atau memori yang terpakai, kalian juga bisa membuka guard mode dengan mudah di sini. Kalau misal kalian ingin mengakses Windows guard mode, buat yang belum tahu, guard mode ini merupakan control panel tapi ditampilkan dalam bentuk list seperti ini, sehingga kalian bisa mencari menu ataupun settingan yang ingin kalian akses dengan lebih mudah lagi. Tidak hanya itu, di Ghost Mode ini kalian juga bisa melihat ada menu ping test. Kalau kalian ingin cek ping yang ada di laptop atau di PC kalian, kalian tinggal pilih di sini tanpa kalian harus repot-repot membuka command prompt terlebih dahulu. Dan di sini ada juga menu clean up temporary file untuk membersihkan file-file sampah yang ada di Windows yang kalian gunakan. Menu seperti ini yang harusnya ada di Windows versi aslinya, karena ini mempermudah kita untuk membersihkan atau tweak Windows yang kita gunakan tanpa memerlukan aplikasi pihak ketiga. Selanjutnya yang paling kami suka dari Ghost Specter adalah Ghost Toolbox. Ghost Toolbox ini merupakan tools utility berbasis command prompt yang fungsinya ada banyak sekali dan cara menggunakannya sangat mudah. Di sini teman-teman bisa langsung tweak Windows Ghost Specter yang sudah terinstall di laptop atau di PC kalian. Kemudian kalian juga bisa install UWP apps atau mungkin kalian ingin menginstall UWP atau bloatware juga bisa, dan kalian juga bisa menginstall beberapa komponen lainnya seperti DirectX atau mungkin Visual C++. Teman-teman juga bisa install beberapa aplikasi seperti browser ataupun aplikasi lainnya, karena saat kalian install Ghost Specter masih belum ada browser bawaan ya. Di sini kalian bisa langsung pilih apakah ingin Edge, Firefox, Google atau mungkin Brave, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Untuk driver pun di sini kalian juga bisa download driver easy atau mungkin driver booster untuk mengupdate atau menginstal driver yang diperlukan di laptop atau di PC kalian. Misal di sini kita contohkan kita akan download Brave browser, tinggal ketikkan aja 18 sesuai dengan nomor yang ada di sini, lalu tinggal enter. Setelah itu kalian bisa pilih apakah yang x64 atau 64 bit atau yang x86 atau 32 bit. Kita akan install yang x64, tinggal ketikkan 1 dan enter lagi. Kemudian tinggal tunggu downloadingnya. Lalu tunggu installnya sampai selesai. Setelah selesai maka sekarang kita sudah berhasil menginstal browser di Windows 11 Ghost Specter-nya. Selanjutnya misal teman-teman ingin personalize Windows Ghost Specter-nya, kalian bisa pilih 24 untuk mengakses Ghost Personalize. Tinggal ketik di sini 24 lalu enter. Setelah masuk di sini kalian tinggal setting personalize-nya sesuai dengan keinginan kalian. Kalau misal teman-teman ingin ganti icon dari Windows-nya pun juga bisa. Kita akan pilih yang 17 misal. Setelah itu di sini kalian bisa pilih icon pack yang akan kalian gunakan. Misal kita akan gunakan North Icon Pack, tinggal ketik 3 dan enter. Setelah itu tunggu downloadnya. Dan setelah selesai kita coba cek di File Explorer, kalian bisa lihat sekarang icon packnya sudah ganti dengan sangat mudah. Kalian tinggal pilih aja icon pack yang kalian inginkan dan langsung terapkan menggunakan Ghost Toolbox ini guys. Sebenarnya masih banyak fungsi dari Ghost Toolbox ini, kalian tinggal explore aja sendiri. Silahkan kalian gunakan semua fitur di sini sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dan yang terakhir tidak lengkap kalau kita tidak gaming test di Windows 11 Ghost Specter ini. Dan berikut ini adalah performa gaming yang kita jalankan di Windows 11 versi Ghost Specter 2.3.2.
Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan kita tentang Windows 11 Go Spectre 232. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.